Ini dia car driving Indonesia saat salju. Wih, gigi gaming ya. Aduh duh, ditubruk, Pak. Wah. Wih, gila cuy. Mantap ya. Ini dia tampilannya. Oke, mantap, kita gas coba ya. Nah, ini dia salju. Oke, jadi sekarang sesi untuk tutorialnya ya, bagaimana cara memasang reshade atau tampilan untuk mempercantik atau memperindah grafik di Roblox kalian. Ini di PC tentunya. Kemudian kalian klik link download di bawah ya, sampai salah ngomong saya. Kalian klik link download di kolom deskripsi di bawah. Kemudian teman-teman akan muncul tampilan website seperti ini ya, roshade.com. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa kalau mau bayar ya silahkan, tetapi untuk yang versi light aja udah cukup menurut saya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada 5 preset dan tentu aja nanti ada akan ada iklan gitu. Enggak apa-apalah. Iklannya bentar doang kok. Oke, di sini klik download, kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Kemudian kita klik download lagi. Nah, ini ada iklan. Teman-teman tunggu ya sekitar 6 detik kan lah ya, 6 detik. Oke, nanti di pojok kanan atas ini akan ada skip. Nah, teman-teman klik skipnya. Oke, kita tunggu dan kemudian teman-teman akan download. Nah, oke, setelah teman-teman berhasil mendownload ya, nanti teman-teman akan muncul file seperti ini. Teman-teman buka menggunakan WinRAR. Bisa menggunakan WinRAR, bisa menggunakan 7-Zip ya. Di sini saya memakai WinRAR. Nah, di sini ada file satu doang. Di sini kita ekstrak aja. Oke, langsung ekstrak. Nah, ini kemudian kita klik 2 kali untuk menginstalnya. Ini sangat simple ya menurut saya. Dari semua kebanyakan saya lihat beberapa tutorial ada yang ribet. Ini cukup mudah kok, tinggal install next saja. Nah, seperti ini nanti teman-teman akan muncul tampilannya ya, seperti ini. Teman-teman klik install, klik 1 kali dan di sini akan ditanya nih. Teman-teman mau ngaktifin efek resetnya itu pakai tombol apa? F8 atau tombol N gitu kan. Dan teman-teman ingin membuka tampilan menunya open close-nya itu menggunakan tombol apa? F7 atau home. Nah, di sini saya menggunakan N dan home aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian klik next. Nah, di sini ada preset ya. Preset yang bisa teman-teman lihat. Nah, di sini saya menggunakan semuanya aja deh. Jadi biar nanti in game-nya aja kita tentuin. Karena kalau kita ilangin centangnya salah satu di sini nanti bingung gitu. Kita langsung aja install semua. Oke, langsung. Nah, di sini proses, mungkin prosesnya cepet ternyata. Saya kira lama. Oke, klik next dan kemudian finish successful. Teman-teman bisa langsung close gitu. Oke. Langsung masuk ke gamenya. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di dalam in-game dan ini mungkin agak sedikit ngelag ya, mohon maaf karena saya pakai laptop yang sangat amat kentang, teman-teman. Di sini kita akan buka untuk menunya ya, itu pakai tombol N. Oh, sorry, N itu untuk ini ya, aktifin efeknya atau mematikan efeknya. Jadi kita pakai tombol home tadi kalau nggak salah. Yap, benar sekali. Jadi ini pakai tombol home dan di sini seperti yang bisa kita lihat ya. Tadi kan ada tampilan kita untuk memilih preset yang mau kita pasang. Nah, karena saya centang semua jadi ya biar gampang lah. Jadi biar kita lihat langsung gitu kan. Apa sih ini bedanya gitu. Nah, di sini ada beberapa yang dikasih kita ya. Glossy, green screen, ada reshade sendiri dan juga ada ini zil reshade. Zil ini yang buat kalau nggak salah ya, yang buat ini. Dan di sini ada salju ya. Kita coba pilih salju. Oke, mungkin agak sedikit patah-patah. Oke, mantap teman-teman, langsung frame drop nggak tuh? Frame rate-nya langsung frame drop teman-teman. Langsung meraung ini laptop saya ya. Oke, nggak apa-apa, kita sekali aja. Kita bentar doang. Nah, untuk menutup menunya sama kita pakai tombol home gitu. Nah, ini dia tampilannya car driving Indonesia saat salju, walaupun ini di Indonesia ya, tapi gila cuy, keren juga ya, keren lo. Wih, mantap cuy. Tapi ini menu-menunya jadi agak ke ini ya, nggak kelihatan chatnya juga nih. Nah, begini tampilannya kalau lagi salju. Sebenarnya ini bukan salju yang asli ya teman-teman, ini cuma tampilan kita doang gitu loh. Jadi ya, kalau teman-teman pengen ngerasain main car driving Indonesia yang beda ya, mungkin bisa pakai ini gitu kan. Ini salju tuh, salju ya kan. Walaupun kalau dikebawain gini
ya nggak begitu kelihatan ya salju. Tapi kalau gini, keren cuy. Kalau menurut saya sih keren ya. Nggak tahu kalau menurut kalian. Waduh, frame drop teman-teman. Coba kita ke jalan tol ya teman-teman. Saya penasaran ini kalau di jalan tol gimana nih. Mohon maaf, frame drop. Frame dropnya sangat parah. Frame drop. Ya, frame drop ke berapa tuh? 20, men. Wih, salju. Ya, frame drop, men. Aduh, frame drop parah sekali ini. Sampai ke 10. Enggak sih, ke 20 maksudnya. Wih, walaupun saljunya ini bukan hujan salju ya, teman-teman. Ya, kayak habis kena salju gitulah. Ya, ini dia. Wih. Keren ya. Mantap ya. By the way, ini nih bukan cuma di game ini doang ya teman-teman. Teman-teman bisa nyobain di game lain seperti mungkin Southwest Florida itu bisa, terus Greenville itu juga bisa ya kan. Karena itu kan vibe-nya vibe Amerika, vibe luar negeri lah. Nah kalau di Indonesia ini kalau turun salju gini ya mana cocok. Astaga, apa nih? Apa nih? Yaduh, ya mode Amerika, jalan lihat kanan men. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini sebelum laptop saya meleduk ya. Ini berat banget teman-teman. Teman-teman cobain sendiri deh biar tahu ya ini gimana beratnya. Ya saya rekomendasikan sih kalau ini dipasang di laptop yang high end ya, yang punya spesifikasi yang tinggi lah. Oke, jadi terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya teman-teman. Oke.